Shalom, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang saat ini mengikuti siaran streaming kami melalui channel YouTube GKJ Bandung dalam ibadah Minggu 8 Agustus 2021. Sebelum ibadah pagi ini dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa pokok berita gereja yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, pada kebaktian pagi hari ini akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus yang dapat diikuti oleh seluruh jemaat yang sudah dibaptis. Roti dan anggur atau penggantinya dapat disediakan di rumah masing-masing. Yang kedua, berita duka. Telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Warsono, suami dari Ibu Margareta Juminah, wilayah selatan, atau ayahanda dari Bapak Suryo Laskarin Dumadi, wilayah Muara Rajin, pada hari Minggu 1 Agustus 2021 pukul 9.35 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Eka Hospital PSD Tangerang, dan telah dimakamkan pada hari Senin 2 Agustus 2021 di pemakaman Pandu. Yang kedua, telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Sudiarto, ayahanda dari Ibu Restu Aryanti dan Ibu Dwi Aryani Widianti dari wilayah Muara Rajin pada hari Selasa 3 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 3 Agustus 2021 di Kroya. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung, kami mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan. Berita gereja yang ketiga, penggalangan dana Satgas COVID-19 GKJ Bandung. Memperhatikan makin meningkatnya jumlah warga gereja yang terpapar COVID-19 dan harus melakukan isolasi di rumah, Majelis telah membentuk Satgas COVID-19 yang bertugas membantu warga yang terpapar atau isolasi mandiri. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang berkenan ambil bagian dalam meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, dapat disalurkan ke rekening BCA dengan nomor rekening 437-2523-267 di rekening BCA atas nama GKJ Bandung. Pokok berita gereja yang keempat, perihal vaksin COVID-19. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara warga jemaat GKJ Bandung yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 dengan batas usia 12 tahun, dapat mengikuti kegiatan vaksin bersama yang diselenggarakan oleh gereja-gereja wilayah Sumur Bandung. Adapun pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang sudah kami share melalui WA Center. Dan apabila ada pertanyaan terkait dengan kegiatan vaksin, dapat menghubungi Vikaris Devi Carolina Dewana. Petugas kebaktian pada pagi hari ini, pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Yohan Purwanto, Primus Merangkap Sekundus Diaken Herwijaya, Song Leader Bapak Markus, pengiring oleh Bapak Sri Mulyanto, LCD dan Sound System oleh Tim Multimedia GKJ Bandung. Atas pelayanannya, GKJ Bandung mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dalam Injil Yohanes 5 ayat 51, Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, perharui hati kami, oh curah kurnia. Allah hadir sungguh hadir jemaatnya yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus dengan Tuhan, umat-Mu berkatilah, perharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah minggu ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saya persilahkan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan, dengar panggilan Tuhan. Jangan
kasihi Tuhan, diselamatkan dari dosamu. Dia yang selalu memimpinmu dalam suka duka hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memperhatikan firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita tengok diri kita, apakah kita sudah mengasihi Tuhan, sudah mengasihi sesama, atau bahkan itu hanya ucapan kita, belum disertai dengan tindakan nyata. Mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa penyesalan dosa. Ya Tuhan, kami menghadap kepadamu, kami menyadari kesalahan, keberdosaan kami. Kami belum mampu untuk menunaikan kasih seperti Tuhan kehendaki. Kalaupun kami memberi, seringkali masih tidak dengan penuh keikhlasan, masih disertai dengan pamrih. Atau bahkan kami memberi ketika kami sudah kelebihan. Tuhan, bahkan memberi untuk kemuliaan-Mu dalam pelayanan, dalam berpersembahan. Ampunilah ya Tuhan, jika kami belum mampu mengasihi Engkau, belum mampu mengasihi sesama, kami masih mengutamakan diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun dan menaikkan doa ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita juga menyatakan penyesalan dosa melalui nyanyian, Ya Allah, Kasihmu besar. Besar
jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kesungguhan hati kita menyesali dosa dan Tuhan berkenan untuk memberikan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Yohanes 17 ayat 22 sampai 23 yang demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan bersama memuji Tuhan karena kasihnya. Kita pujikan dengan berdiri. Tanya, mengapa dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan kembali di dalam doa. Tuhan, kami kembali menghadap kepada-Mu, bersiap hati, bersiap diri untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang kami nantikan untuk menjamah hati dan pikiran kami. Kuat kuasa-Mu yang menguasai kami, sehingga kami siap untuk mendengar, menerima firman-Mu itu. Hamba-Mu Tuhan urapi, apa yang ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini
diambil dari Yohanes 6 ayat 35, dilanjutkan ayat 41 sampai dengan 51. Yang demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dengan bacaan di dalam Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 sampai dengan 51. Tema kita adalah Yesus Kristus Roti Hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Agustus ini, banyak gereja itu memperingati sebagai bulan kebangsaan. Nuansanya adalah tentang kebangsaan. Dan GKJ memberi tema menjadi anak bangsa yang semakin dewasa dengan subtema kepribadian multikultural, wujud kedewasaan kita sebagai anak bangsa. Ini menurut saya kita harus tahu, karena kita tinggal di bumi Pancasila. Kita tinggal di bumi Indonesia yang kita juga sama-sama merasakan nuansa kemerdekaan Indonesia.
setidaknya kita juga harus ikut bersama-sama menghayati suasana tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Indonesia ini sudah merdeka 76 tahun bila dihitung sejak proklamasi. Untuk ukuran manusia itu sudah tidak muda lagi. Sudah tua. Untuk ukuran sebuah bangsa itu juga bukan waktu yang relatif singkat. Banyak negara-negara dalam waktu singkat itu berhasil memajukan kehidupan mereka. Misalnya saja Singapura, Malaysia, Tiongkok, dan sebagainya. Memang di Indonesia ini ada satu tantangan yang khas, karena Indonesia ini memiliki keanekaragaman, baik itu budaya, bahasa, suku bangsa, dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman, memang kalau kita semua itu memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya kita telah melewati banyak tantangan. Tetapi realitasnya ternyata banyak orang itu masih saja mementingkan kelompoknya, memiliki paradoks sumbu pendek, fanatisme. Oleh sebab itu, masih kita jumpai ujaran-ujaran kebencian yang kita jumpai di media sosial. Ada juga yang memaksakan atribut agama tertentu di sekolah yang dia adalah mayoritas. Ada juga upaya-upaya bom yang menimpa di beberapa fasilitas umum dan juga tempat ibadah dan sebagainya. Masih kita jumpai di bumi Indonesia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui tema ini kita diajak untuk memiliki sikap yang terbuka. Jangan sampai kita itu memiliki sikap yang tertutup, eksklusif. Tidak mau memahami dan menyadari bahwa di luar sana itu juga ada budaya, pemahaman yang berbeda. Kita harus membuka cakrawala berpikir, cakrawala pemahaman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah roti hidup. Ayat 31 dikatakan, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Dan kemudian ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang telah turun dari sorga. Ini tentu mengingatkan mereka pada kisah leluhur mereka. Bagaimana Tuhan Allah memelihara mereka, memberi makan mana. Itu sungguh adalah kisah yang ajaib, kisah yang tidak terlupakan. Dan Tuhan Yesus menyampaikan itu tentu dengan harapan bahwa penjelasannya itu bisa diterima.
dengan bahasa mereka roti yang telah turun dari surga. Kita ingat bahwa Injil Yohanes itu ditulis terutama adalah untuk orang-orang Yahudi yang belum percaya. Sehingga Tuhan Yesus mengambil kisah yang kira-kira itu bisa diterima oleh mereka. Tetapi ketika mereka itu tahu siapa itu Yesus dari kacamata mereka, dia ini kan anak Yusuf. Dia ini kan begini, begitu. Mengapa dia mengatakan bahwa dia itu turun dari surga? Kemudian mereka tidak percaya. Mereka bersungut-sungut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca secara lengkap Injil Yohanes ini, kita bisa tahu bagaimana kelemahan orang-orang pada waktu itu. Karena Injil Yohanes justru menjelaskan secara lengkap firman yang telah menjadi manusia di dalam pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini adalah bukti bahwa orang-orang tertutup. Mereka tidak mau menerima sesuatu hal yang baru. Mereka tidak mau menerima kebenaran yang baru. Hati mereka telah tertutup. Hidup beragama mereka sudah bergeser kepada hidup kesombongan atau ketertutupan. Sehingga justru ketika kebenaran-kebenaran yang baru itu disampaikan, mereka tetap mengeraskan hati. Di dalam Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan berbagai metafor. Yang kita baca adalah, "Aku adalah roti hidup." Tapi sebenarnya masih banyak lagi di dalam Injil Yohanes ini. Ada Tuhan Yesus menyatakan, "Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur." Tuhan Yesus menjelaskan dirinya dengan berbagai perumpamaan. Tetapi banyak orang tetap mengeraskan hatinya dan tidak percaya. Bahkan di ayat 51, Tuhan Yesus itu menjelaskan dengan istilah dagingku. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini sebenarnya adalah penjelasan yang kalau mereka mau terbuka, mereka itu mudah untuk memahami. Karena orang-orang Yahudi itu sangat memahami bagaimana upacara-upacara korban itu menggunakan daging. Korban lembu, burung merpati. Sehingga Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang tentu harapannya lebih bisa diterima. Akulah roti hidup. Roti hidup itu adalah dagingku. Tetapi mereka tetap saja tidak mau menerima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jangan sampai kita memiliki karakter orang beragama tetapi tertutup dengan kebenaran. Kita percaya bahwa Yesus adalah roti hidup yang tidak hanya menyelamatkan sesaat. Bangsa Israel pada waktu itu diberi roti hidup. Maksudnya adalah roti yang turun dari surga, mana. Tetapi mereka tetap tidak mau taat, sehingga banyak yang binasa. Mereka tetap tidak mau memiliki pikiran yang terbuka. Terbuka untuk menerima dan taat kepada Allah. Nah, ketika sang roti hidup itu turun, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, rupanya masih banyak orang yang juga memiliki pemahaman yang tertutup. Jangan sampai kita hidup beragama dengan gaya yang seperti itu. Sombong, tidak mau berinteraksi, belum apa-apa sudah merendahkan. Dia ini kan anak Yusuf. Dia ini kan, itu adalah sebuah model dialog yang tidak bagus. Sudah menjustifikasi orang atau golongan tertentu dengan sisi negatifnya. Sehingga justru kita tidak bisa menerima hal-hal yang baik. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Roti hidup, Dia telah berkorban untuk keselamatan kita. Tetapi di dalam menjalani kehidupan ini, kita perlu terbuka. Kita harus sadar bahwa kita harus berkepribadian multikultural sebagai wujud kedewasaan kita. Karena kita hidup di bumi Indonesia yang sangat heterogen. Sehingga hidup beragama dengan kepribadian multikultural itu harus kita kembangkan. Terbuka, berdialog dengan positif, menjalin kerjasama dengan umat beragama lain, tidak perlu melihat kelemahan-kelemahannya, tapi mari kita bangun kerjasama untuk membangun bangsa ini. Selamat kita masih terus dalam suasana menyongsong kemerdekaan Indonesia, kita siapkan hidup kita dengan mewujudkan kedewasaan sikap dengan berkepribadian multikultural. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Kita akan saksikan bersama persembahan pujian.
Bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, dengan senantiasa mengingat pada iman baptisan kita, marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami saat ini kembali menghadap kepada-Mu. Kami bersyukur penyertaan Tuhan yang senantiasa melingkupi kami. Hidup kami, aktivitas kami, langkah-langkah kami senantiasa Tuhan tuntun. Kami merasakan itu. Karena hari-hari kami saat ini yang tidak mudah, tapi kami merasakan masih bisa hidup, masih bisa merasakan kebahagiaan saat ini, itu adalah berkat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini hidup tentu tidak mudah, tapi kami yakin Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami. Anak-anak kami, dalam studi mereka, Engkau berkati dengan kepandaian, ketekunan. Engkau berkati juga yang kuliah, bekerja, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup ya Tuhan. Tuhan yang tuntun mereka. Mereka yang diperhadapkan dengan masalah rumah tangga, ekonomi, Tuhan juga berkati mereka. Saat ini tentu juga banyak jemaat yang merasakan dampak dari virus COVID-19. Bukan hanya sakit, tetapi juga dampak ekonomi, dampak sosial, dampak psikologis. Tuhan yang kuatkan, beri kami kesabaran dan kekuatan. Terlebih adalah jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, baik mereka yang sakit karena terpapar virus COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain, Tuhan yang memberkati. Bolehlah kiranya mereka mendapatkan perawatan, perhatian yang memadai, mendapatkan obat-obatan,
penanganan yang terbaik. Kami berserah sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan kembali, ya Tuhan. Bagi keluarga yang merawat juga Tuhan beri kesabaran, ketelatenan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan gerejamu di GKJ Bandung ini, pelayan-pelayanmu di sini, yaitu adalah Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho, Vikaris Daru Marhendi, Vikaris Devi Carolina Dewana, Vikaris Julia Indah Pramudianti, Tuhan yang memberkati mereka di dalam pelayanan, dalam kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan mereka seutuhnya, kami menyerahkan kepadamu. Demikian juga program-program GKJ Bandung berkaitan dengan proses panjang pemanggilan pendeta yang saat ini masuk pada tahap pendampingan vikaris, Tuhan memberkati. Dan kami juga menyerahkan kepadamu program gerejawi yang lainnya, ya Tuhan. Tuhan memberkati di dalam kegiatan-kegiatan pemeliharaan iman, aksi sosial, baik itu ke dalam maupun keluar, kerjasama-kerjasama dengan aras klasis, sinode, oikumene, lintas iman, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, yang pada saat ini tentu tidak mudah dalam mengambil keputusan, tidak mudah untuk melangkah. Banyak yang harus dipertimbangkan. Tapi Tuhan beri hikmat sehingga mereka mampu mengatasi krisis pada saat ini. Mampu terus menekan persebaran virus COVID-19 dengan kebijakan-kebijakan mereka. Sehingga yang terpapar boleh diatasi, diobati dengan baik. Vaksinasi COVID-19 yang masih terus didistribusikan, Tuhan juga berkati, efektif, manjur. Obat-obatan dan langkah-langkah medis bersama dengan tim medis, dokter, perawat yang menangani, Tuhan juga berkati, beri semangat kepada mereka. Sedikit demi sedikit pulihkanlah secara ekonomi, sosial, spiritual, pemulihan secara totalitas. Proses itu panjang dan semua harus terlibat, ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Mereka boleh sadar diri, taat, memahami bahwa pemerintah juga tidak mudah untuk mengambil keputusan, sehingga mereka pun juga harus berlaku tegas untuk memberlakukan disiplin. Tapi biarlah kami juga semakin sadar untuk berdisiplin secara mandiri. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampunilah dosa yang terselip, baik itu melalui tutur kata, perbuatan, pikiran kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita. Pada perjamuan ini anak-anak, warga baptis anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah anak-anak juga belajar memahami bahwa karya keselamatan diperuntukkan untuk mereka. Belajar dari Tuhan Yesus yang berujar, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini melalui perjamuan kudus. Kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Dan sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja,
Dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan makanlah sebagai peringatan akan aku." Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu kepada para murid dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud, satu, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Tiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan empat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Satu, apakah kita masing-masing menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Dua, apakah kita masing-masing bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tiga, apakah kita masing-masing bertekad dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Empat, apakah kita masing-masing bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya mengingatkan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita pujikan pelengkap kidung jemaat 157, perjamuan yang kudus. Bekal untuk iman.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak, mengingat kemuliaan Tuhan Yesus di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita dikuatkan dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang kita pecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Jemaat, baik dewasa maupun warga baptis anak, dipersilahkan untuk mengambil roti. Bisa juga diambilkan oleh salah seorang anggota keluarga. Roti, lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Jemaat yang dikasih Tuhan, anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil anggur atau salah satu bisa melayani untuk mengambilkan anggur tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anggur lambang darah Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Saya persilahkan. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini dengan mengucap masing-masing di dalam hati yang demikian. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan sedikit dari banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Adapun nats yang menjadi dasar dalam kita mempersembahkan diambilkan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sembari kita mempersembahkan, kita akan memuji nama Tuhan, dari Kidung Jemaat 292, bait pertama dan ketiga, Tabuh Gendang.
Persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi dalam doa yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami menghadap kehadirat-Mu untuk bersama-sama menaikkan puji syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami pun bersyukur atas firman-Mu yang telah kami terima. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang makasih, sebagai ungkapan rahasia syukur kami pada saat ini, kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan mengkuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana untuk melanjutkan pelayanan kami di tengah jemaat-Mu di Gereja Bandung atau di tempat lain yang membutuhkan. Tuhan yang Maha Mulia, kami juga mohon berkat buat kami yang mengolah persembahan ini, agar semua hanya berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Lepaskan kami dari
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah ini sebentar lagi akan berakhir. Mari kita lanjutkan ibadah di dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Roti Hidup, namun juga menggunakan sikap hidup yang terbuka, sehingga nilai-nilai kebenaran bisa kita selalu pelajari di dalam kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di akhir ibadah ini kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat 177, Aku Tuhan Semesta. Semesta, ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang, siapakah utusanku membawa terang. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku korban hatimu yang keras jadi lembut, siapa bawa firmanku, utusanku. Ini aku, utusanku, ku
dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu saat teduh sejenak. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan juga simpatisan yang sudah mengikuti ibadah Minggu dan Sakramen Perjamuan Kudus melalui siaran channel YouTube kami. Kami mengharapkan seluruh jemaat senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga kita tetap sehat serta penuh dengan sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.